Baik, di soal kali ini diberikan operasi hitung pada pecahan campuran ya. Di sini ada 6 1 per 2 dikurangi 2 3 per 4 ditambah 4 1 per 2. Nah, ini sebetulnya adalah tepung ya. Bu Farida punya 6 1 per 2 tepung, kemudian digunakan 2 3 per 4 dan beli lagi 4 1 per 2. Nah, sisa tepung milik Bu Farida itu berapa sih gitu ya. Ini kita kerjakan ya. 6 1 per 2 kita tulis dulu. Dikurangi 2 3 per 4 ditambah 4 1 per 2. Kemudian kita rubah keseluruhannya jadi pecahan biasa. 6 kali 2 12 tambah 1 itu 13 per 2. Kemudian dikurangi 2 kali 4 itu 8 tambah 3 11 per 4. Ditambah 4 kali 2 itu 8 tambah 1 9 per 2. Kita samakan penyebutnya. Di sini sih terlihat 2 dan 4 ya penyebutnya. Jadi KPK dari 2 dan 4 itu 4. Jadi keseluruhannya saya ganti dengan penyebutnya 4. 4 bagi 2 itu 2 dikalikan 13, 26. Kemudian dikurangi 4 bagi 4, 1 kali 11 ya 11. Ditambah 4 bagi 2, 2 kali 9, 18. Kemudian kita tinggal hitung. 26 dikurangi 11 itu 15. 16 ditambahkan 18 berarti 33 per 4. Bila kita rubah ke pecahan biasa, ke pecahan campuran, hasilnya adalah 8, 1 per 4. Nah, jawabannya adalah jawabannya B. Oke.